Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rekan-rekan Faber Pendi Barokah dimanapun berada, hari ini kita akan mereview Nissan X-Trail ya, tahun 2007. Ini grillnya sudah facelift ya. Ini manual seri 2000 yang cc kecil ya. Jadi ini termasuk limited ya, sangat langka. Rata-rata matic ini manual. Jadi untuk perawatan lebih mudah seperti itu. Udah fog lamp, udah tanduk, peleknya sudah pakai ring berapa ini? Ring 16 ya, balok ori Nissan. Ini sudah pakai jalan kaki. Ini sudah double disc ya, depan belakang sudah cakram. Jadi memang untuk X-Trail itu dari dilihat dari manapun mobilnya tetap cakep ya. Jadi seperti ini. Dari belakang. Jadi memang kelasnya mobil mewah. Ini dulu juga pernah menjadi mobil impian ya. Berjalannya waktu sudah biasa seperti itu. Ini seperti ini. Kita coba lihat di interior ya. Ini udah power steering power windows sudah komplit ya, sudah double airbag, sudah double airbag ini, terus sudah dilengkapi dengan TV. Nah ini kelebihannya X-Trail yang saya suka dari dulu tuh ini. Nah ini untuk pendingin ya, jadi kalau kita punya minuman biasanya ya air putih gelasan itu, nggak usah sebut merek, nah, kita taruh di sini atau botol itu. Nanti saat jalan itu dingin sekali, kayak di kulkas toolbox itu namanya. Seperti itu ini. Banyak sekali. Dan untuk ini udah komplit ya. Untuk buku manualnya ini buku service dari Nissan ya. Sini buku manualnya. Manualnya ini semuanya ada. Kita coba nyalakan mesinnya ya, kita cek itu nyala semua ya. Nah, kita harus cek kalau beli mobil itu seperti ini, dipastikan semuanya mati indikatornya. Nah, udah mati. Ini kilometernya 165.000 ya. Seperti ini. Terus TV-nya juga nyala ya, ini baru. Seperti itu, AC dingin juga. AC dingin sekali. Kita coba buka mesinnya. Pastikan mobilnya utuh ya, tidak ada bekas laka ya. Seperti ini, kita luangkan waktu sejenak untuk mengecek mesinnya juga. Ini kelasnya kering ya, tidak ada basah-basahnya oli, masih aman. Itu ya untuk sekilas review Nissan X-Trail. Kita belum buka bagasi belakang ya. Ada apa?
bannya juga masih bagus-bagus ini. Ini masih kawannya ya, X-Trail. Ini yang menarik dari Nissan X-Trail ya. Ini bagasinya sangat luas sekali, sangat lebar, cocok untuk membawa bahan barang-barang apapun. Ini juga bisa ditekuk lagi ke sana, bisa muat banyak kayak barang-barang lain bisa masuk. Jadi ya kita coba pelan-pelan saja. Kita coba jalan ya. Test drive. Karena manual ya agak santai saja. Bismillah. Kita berada di reviewnya di ini Bawang Lereng Menoreh ya, di Manggulan Kulon Progo. Ini kebetulan jalannya agak sepi ya, karena posisi mungkin sekolah libur ya, karena dari rumah ya. Untuk mobilnya kaki-kakinya lumayan, X-Trail itu memang mobil nyaman ya. Untuk larinya juga masih enak ini. Ini kita lari standar saja. Seperti ini. Jadi begitu ya untuk test drive dan review Nissan X-Trail ya. Ini manual. Memang jarang sekali untuk rekan-rekan sekedar info, mungkin yang baru pegang X-Trail itu mungkin bisa disimak ya. Jadi kalau ngecek X-Trail yang penting dites dulu lah minimal, seperti itu, jangan buru-buru. Jadi kalau suasana pagi di sini memang memang luar biasa ya, masih enak untuk jalan-jalan pakai mobil itu. Kalau di sekitar sini masih sangat nyaman, jadi untuk test drive pun juga enak. Kalau kita pas di kotanya ya mungkin tidak berani seperti ini, karena memang beda ya untuk lalu lintasnya. Mungkin begitu, kita coba cari jalan agak rusak ya, coba nanti kita seperti apa kaki-kakinya X-Trail ya. Ini bentar lagi saya coba cari jalan. Kalau untuk tanjakan manual kita nggak perlu nyoba ya, karena mesti nyaman. Kita nyoba di jalan rusak saja. Ini bentar lagi ada jalan rusak. Biasanya kalau mobil bekas itu karet-karetnya yang perlu dicek ya. Mungkin salah satunya ini, kita masuk jalan yang memang kurang bagus ini, jalan keriting ya. Nah, ini jalan keriting, ini jalan aspal, tapi ya memang kondisinya rusak ya. Jadi untuk kaki-kaki menurut saya juga masih, biasanya kayak gini itu kalau mobil di jalan kayak gini mesti klak 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 kayak gitu suaranya, tapi ini halus,
menurut saya hentakannya tidak masih aman ya, tidak cedok kayak gitu. Gitu ya untuk review hari ini, rekan-rekan, semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerah Allah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.